kita buat amal, macam kita nakkan syafaat Nabi, bukan kita kata pada Nabi, isfa' lana la lanana ya Rasulullah, bukan. Di dalam amalan, kumpulan-kumpulan kami duduk Yaman dulu, geng-geng tarikat sufi Ba'alawi di Hadramaut, mereka ada amalan bila pergi kubur-kubur wali, dia akan buat, dia panggil mahal kiam, ataupun dia akan mula berucap. Ini antara ucapan yang sebenarnya, benda ni ada satu video yang orang tu buat, person ni buat dekat depan kubur Habib Noh dekat Singapura. Video tu ada, serius, video tu ada. Dia takkan nak play sini kan, tuan-tuan ni muka saya. Okay, saya terangkan apa dia sebut kan. Dia kata apa, dia sampai dekat kubur tu, antara sebutan dia lah kepada orang kubur tadi, salamullah ya sadah minar rahmani ya khasyakum, salam Allah wahai tuan-tuan dari ya Tuhan yang maha pengasih menyelubungi kalian, ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum, wahai hamba-hamba Allah, kami datang kepada kalian, kami tuju kalian, kami minta kalian, tu'inuna tughithuna bihimmatikum wa jadwakum, agar kalian bantu kami, selamatkan kami dengan kesungguhan kalian dan usaha kalian, fa'ahyuna wa'atuna atayakum hadayakum, maka hidupkanlah kami dan berikanlah kami pemberian kalian dan hadiah-hadiah kalian, fala khayyabtumu dhanni fahashakum wahashakum, makanya kalian hampakan sangkaanku. Apa sangkaan dia? Orang-orang ni boleh beri apa dia minta kan? Fahashakum, minta jauh kalian daripada situ, minta jauh kalian daripada tinggalkan atau tak laksanakan permintaan kami, fakumu washfa'u fina ila rahmani maulakum, maka bangkitlah kalian dan syafaatkanlah kepada kami, kepada Tuhan yang maha pengasih, Tuhan kalian. Ni sebenarnya kalau kita lihat macam kes minta syafaat kepada orang yang mati tadi untuk bagi pada kita. Sedangkan dalam Quran Karim Allah sebut, tiap-tiap hari ikut baca ayatul kursi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa biiznih. Tak ada siapa boleh beri syafaat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan izinnya. Lepas tu kita buat amal, macam kita nakkan syafaat Nabi, bukan kita kata pada Nabi, isfa' lana la lanana ya Rasulullah, bukan. Jangan minta pada Nabi bagi tahu pada kita apa yang mewajibkan kamu dapat syafaatku, antaranya doa lepas azan, kita selawat ke atas Nabi SAW. Kita, Nabi kata wajib lahu syafaati, benda yang mewajibkan kita dapat syafaat Nabi itu kita buat. Bukan kita minta pada Nabi, sebab Nabi sendiri pun tak boleh bagi pada kita syafaat kalau tak izinkan. Tapi yang peliknya, orang akan kata, yalah Nabi rapat dengan Tuhan, kenapa tak boleh bagi pula? Ini realiti macam kita kata tadi kan, dia sebut tadi kan. Jadi bila kita sebutkan video-video apa benda macam ni, dia sebenarnya adalah luar keupayaan, seperbuatan kita meminta kepada sesiapa, hatta Nabi, hatta malaikat, hatta wali, maka ia adalah perkara yang luar daripada batasan. Mungkin baru ni tuan-tuan ingatkan ada satu video yang akak tu, dan dia tarik balik benda-benda tu berlaku sebelum daripada dia kemalangan. Dia cakap benda berkenaan, dia kata minta pada malaikat sebelah. Saya pernah buat lawak macam tu bila saya jumpa dengan geng-geng apa kuburion ni. Saya kata daripada minta wali yang mati, baik minta malaikat yang hidup daripada minta wali yang mati. Kenapa tak minta malaikat yang hidup? Malaikat yang hidup ni yang salin amal kita tiap-tiap hari naik bertemu Allah Ta'ala, mengadukan amalan kita. Saya kenapa tak minta ini? Tiba-tiba akak ni buat video, memang dia kata sungguh, minta lah pada malaikat. Saya terkejut juga, tapi dia kata benda tu lama, dia tak tahu pun ketiga tu, dia minta maaf. Cuma ada juga golongan yang sesat, cuba nak pertahankan. Dan ada saya baca, dia punya syubhat. Tadi saya share dengan Maulana berkenaan dengan perkara ni, dia kata Imam Ahmad bin Hanbal pernah, dia kata balik haji, dia tak jumpa jalan nak balik. Lalu dia pun sebut, ibadallah a'inu ni ya ibadallah, tolong aku hamba-hamba Allah Ta'ala. Sebenarnya kisah tersebut kemaukuf daripada Ibn Abbas sallallahu anhu, berkenaan Nabi kata ada para malaikat selain penyalin amal kita, ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan. Dia macam kita hadir kat sini, ada malaikat yang datang untuk hadir mendoakan kita.
Ada malaikat yang datang untuk apa, pukul kita dalam kubur. Ada malaikat datang untuk salin amal kita. Memang malaikat ni macam sebut dalam surah Fatir. Dan ayat pertama Allah katakan alhamdulillahilladzi alhamdulillah fatiris samawati wal ardh. Terpuji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusula. Jadikan para malaikat sebagai utusan-utusan. Kan untuk rezeki kita, ada untuk jaga amal kita, bahkan ada muakibat yang jaga kita daripada kemalangan dan sebagainya. Jadi Nabi beritahu dalam hadis tadi, kalau hadis itu sahih sekalipun, para ulama jawab yang Nabi kata, kalau kamu sesat, kamu sebutlah, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. A'inni ya ibadallah, tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah. So Nabi sebut suruh cakap macam tu. Kalaulah kisah ini sahih sekalipun, walaupun dia mauquf, dia tertenti pada Ibn Abbas yang sahihnya, kalau betul pun ia macam maklumat baru pada kita daripada Nabi SAW berkenaan ada malaikat yang tugaskan untuk sesuatu benda. Macam salin amal, cabut roh. Kan kita ada malaikat yang ditugaskan. So kalau ini je. Tapi masalah yang timbul apa? Orang tu bila dia baca hadis ni, kisah ni, tajuk dia apa? Kalau sesat di kawasan lapak, kawasan jalan, perjalanan, tak jumpa jalan, maka mintalah. Kan? Ni saya bukan ajar tuan-tuan buat, tapi saya nak bagi tahu ada para ulama beramal macam ni. Okay, tapi tajuk tu hanyalah ketika sesat. Yang kes akak tu dia minta hajat. Dia kata suruh minta pada Allah Ta'ala hajat. Dia masalah yang timbul pada ahli sunnah dengan ahli bidah. Apa beza dia? Kita ahli sunnah, kita kan stick pada lafaz itu je. Mana apa lafaz tu kata. Contoh macam kes ketika sesat, inilah yang boleh dibuat. Ketika waktu lain, nak tenggelam, rasa syaitan kacau kita, kita ada suruh minta malaikat. Tak ada suruh kita minta malaikat. Bagaimana malaikat ada? Ya betul. Tapi yang kata, bang, abang malaikat tengok syaitan datang kacau, tolong saya. Tak ada. Kita disuruh apa? Kita rasa syaitan mengganggu kita. Untuk lafazkan apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dalam Quran Allah sebut fasta'id billahi minasyaitanirrajim. Jangan minta malaikat. Walaupun kita sudah tentang suratul Baqarah, dibaca ke suratul Baqarah, malaikat turun, syaitan tak masuk rumah kita. Tapi 3 hari jelah. Kita ustaz kita tak pagar sana pagar sana 30 tahun. Habis bayar hutang rumah, syaitan tak masuk-masuk. Ni pelik juga ni. Sedangkan yang Nabi bagi Al-Baqarah tu 3 hari je. Lepas 3 hari kena renew balik. Lepas 3 hari lepas renew balik. Lepas tu kita bagi tu macam ni, ada orang angkat tangan. Ustaz, saya nak baca surah lain juga. Terpulang akak lah. Nak cakap apa? Nabi bagi solution. Tapi kita masih lagi argue.